Informasi berikutnya masih dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa. Jasad perempuan tersangkut tumpukan sampah di Sungai Deli ini ditemukan, di mana keluarga mengkonfirmasi korban sebelumnya hilang terbawa arus sungai 2 hari sebelumnya. Tim relawan antisipasi kebencanaan bersama dengan petugas Polsek Medan Labuhan mengevakuasi jasad perempuan dari Sungai Deli. Tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengidentifikasi korban bernama Putri Cahaya yang dilaporkan hanyut sejak Senin pagi lalu. Pihak keluarga telah mengonfirmasi hal ini. Menurut keluarga, Putri hanyut dari titik yang berjarak 10 km dari lokasi ditemukannya. Sesuai dengan keterangan keluarga, keluarga yang tadi yang ada di sini bernama Andi, bahwasannya yang bersangkutan tadi malam memang sudah dicari, dikabarkan hanyut dari Sungai Deli yang ada di aliran Jalan Karya. Ternyata sudah ditemukan di sini, sudah menjadi mayat.